Masih di podcast Ernest Prakasa, kali ini episode ke-7. Gue bakal ngelanjutin mini seri belajar dari film, part yang ke-4 dari film ke-4 gue, Mili dan Mamet, yang dirilis Desember 2018. Gue masih ingat banget waktu pertama kali Mbak Mira Lesmana ngajakin gue ketemu. Gak ngomong tuh mau ngomongin apaan, gak bilang. Pokoknya ketemu pertengahan 2017, gue lagi nulis Susah Sinyal waktu itu. Terus bilang kalau Miles pengen ngerilis spin-off dari Mili dan Mamet dan pengen ngajak gue kerjasama. Apa ya, mungkin gue ketika itu, lo bayangin aja gue baru bikin 2 film ya ketika itu, terus tiba-tiba dikasih kesempatan buat nulis dan juga nyutradarain sebuah film spin-off dari karya yang legendaris, salah satu tonggak sejarah perfilman kita kan, HDC pertama itu. Rasanya aneh gitu, kayak serius nih gitu, kayak too good to be true. Dan baru berasa surreal bangetnya itu adalah ketika reading. Jadi lo bayangin dulu gue nonton ketika kuliah gitu kan, ADC1, ngelihat mereka keren banget, superstar abis gitu. Tiba-tiba begitu reading, kumpul di depan gue gitu, Mili, Mamet, geng cinta gitu kan. Rangganya sih memang gak ada di film ini. Kumpul reading, terus gue di situ sebagai sutradaranya tuh kayak kerasa wow gitu, kayak pengalaman yang sungguh surreal lah ya, kayak ini beneran gak sih gitu. Mengadaptasi naskah Mili dan Mamet ini tantangannya beda sendiri dibandingin semua skenario gue, karena ini adalah satu-satunya skenario yang gue harus mengadaptasi karya orang lain gitu. Yang lain ada adaptasi tapi bukan dari karya orang lain gitu, dari karya gue atau karya Meira. Nah, ini satu-satunya yang gue harus adaptasi dari karya orang lain. Apa sih plus minusnya mengadaptasi seperti ini? Plusnya adalah gue gak perlu pusing mikirin karakternya mau kayak gimana, karena Mili dan Mamet sudah diciptakan sejak tahun 2002. Udah ada blueprintnya, baik Milinya maupun Mametnya, dan kemudian ditegaskan kembali di film ADC yang ke-2 tahun 2016 gitu. Jadi udah ada karakternya, gue gak usah pusing mikirin ini karakter utamanya kayak gimana. Udah ada dan udah bagus gitu developmentnya. Nah, itu enaknya. Gak enaknya adalah gue itu kalau nulis cerita biasanya gak karakter driven, gue akan story driven. Maksudnya gini, yang gue cari duluan itu biasanya berangkat dari premis. Gue punya premis apa, gue mau ngomongin apa, berangkat dari message. Kemudian gue ngembangin sebuah cerita yang basic banget. Karakter itu akan gue buat menyesuaikan dengan kebutuhan cerita. Jadi gue gak pernah bikin yang karakter driven gitu. Gue bikin idea driven, story driven. Nah, di drive oleh si cerita itu, maka gue butuh karakter yang seperti ini. Nah, dalam kasus Mili dan Mamet, di balik proses kreatifnya, gue gak bisa bikin cerita terus gue bentuk karakternya. Karakternya udah ada, guanya yang harus bikin cerita buat si karakter ini gitu. Tentang suami istri di ADC2, di endingnya adalah Mili dan Mamet baru punya anak. Jadi gue harus melanjutkan dari situ, tentang pasangan muda yang baru punya anak. Dan apa yang terjadi, konflik di tengah rumah tangga mereka. Karena gue selalu mencoba untuk bikin sesuatu yang personal, maka gue mencoba untuk mengingat kembali waktu zaman-zaman awal tuh, Sky baru lahir gitu, kami rumah tangga baru. Apa sih konflik-konflik yang terjadi gitu ketika itu gitu. Dan itu yang membuat story ini bisa buat kami, buat gue dan Mei, tetap bisa terasa personal walaupun adaptasi dari sesuatu atau karakter yang udah ada dari karya orang lain. Tapi very very challenging, karena kita gak bisa ngubah-ngubah karakternya. Karakternya udah ada, timelinenya udah ada dan lain sebagainya. Jadi tantangan baru, sebuah petualangan baru lagi buat gue di Mili dan Mamet. Mili dan Mamet secara drama mungkin orang gak bilang ini sebagai film gue yang terbaik atau tersedih, paling mewek atau apa, enggak. Tapi gue dapat banyak komentar bahwa Mili dan Mamet ini adalah film gue yang terlucu. Dan gue bersyukur banget karena sejujurnya film ini tuh adalah film di antara film-film gue ya, film yang syutingnya paling happy gitu. Dan gue gak tahu apakah itu berhubungan langsung apa enggak, tapi ketika lo mau mengerjakan sebuah project komedi yang
elunya sendiri atau atmosfernya itu sendiri gak happy gitu, kayaknya susah sih. Kayak Milly dan Mamet itu yang paling santai syutingnya, chemistry crew-nya juga enak, kita gak ada problem yang besar gitu. Namanya syuting pasti ada problem lah, tapi gak ada yang besar, sehingga hari lepas hari itu berjalan dengan relatif tanpa beban. Beban skenarionya juga tidak terlalu gimana banget, sampai kita hanya butuh waktu 19 hari buat menyelesaikan itu. Jadi jumlah hari yang tidak terlalu panjang itu juga pengaruh ke mood krunya, kayak ngerasa wah ini syutingnya gak akan terlalu lama gitu. Jadi everything is so good gitu. The atmosphere is so good. Gua bersyukur gua dapat cast yang mengejutkan. Bintang Emon bersinar di situ, Isyana Saraswati bersinar di situ. Jadi secara komedi jadi salah satu yang paling menyenangkan buat gua, dan gua seneng orang bisa appreciate itu gitu. Nah, kalau mau mengevaluasi, kenapa harus gua evaluasi? Karena gini. Walaupun ini adalah satu yang gue hindarin ketika film rilis gitu ya, ditanya target penonton berapa, target penonton berapa. Jujur ya, gue sebagai sutradara kalau mikirin target penonton stres, men. Stres tau, maksudnya itulah kenapa sampai saat ini gue gak mau kayak investasi gitu di film gue sendiri, atau gue sampai saat ini belum berani untuk bikin PH gue sendiri gitu. Karena gue gak pengen stres gara-gara duit gitu. Gue pengennya ya craftingnya. I love the art gitu. I love making the stories. I love crafting the movie gitu. Gue gak mau pusing sama urusan budget dan berapa hasil yang bakal gue dapet. Ya udah pasrah aja gitu. Makanya kalau ditanya jumlah target penonton tuh udah itu urusan produser lah gitu. Nah, speaking of which, target penonton, dua film sebelum Milly dan Mamet, film gue Susah Sinyal dan Cek Toko Sebelah, dua-duanya bisa menembus 2 juta penonton. Tapi di Milly dan Mamet angkanya 1,5 juta penonton. Of course 1,5 juta penonton adalah angka yang sangat besar sekali. Puji Tuhan bisa ada 1,5 juta orang yang menonton film gue. Tapi kalau tetap mau dikritisi, kami menemukan beberapa faktor yang mungkin bisa jadi contributing factor gitu. Kenapa sih Milly dan Mamet gak sebanyak Cek Toko Sebelah dan Susah Sinyal? Ada dua hal yang setelah kita ngobrol, terus kita nanya-nanya sama banyak banget orang gitu, kami berkesimpulan ada dua hal yang membuat perjuangannya Milly dan Mamet lebih berat di box office gitu. Yang pertama adalah soal jalan cerita. Ketika Milly dan Mamet bercerita soal pasangan muda yang baru punya anak, struggle-nya suami istri yang kehidupannya mulai berubah chemistry-nya pas ada bayi dan segala macam, ini adalah sebuah konflik yang gak relatable buat orang-orang yang belum menikah. Masalahnya, sebagian besar penonton bioskop, moviegoers, itu lebih banyak anak muda. Umur 18-24, itu mayoritasnya secara fakta memang seperti itu. Jadi, karena sebagian besar anak muda yang belum menikah dan belum punya anak, jadi ketika kita menyuguhkan konflik yang utamanya adalah seputar rumah tangga baru dan anak baru, gak relate gitu, kayak gak nyambung aja, gak ngerasain, gak bisa bilang, ih gua banget gitu, gak ada gap gitu, ada jarak antara cerita dan penonton gitu. Itu yang terjadi, yang membedakan Milly dan Mamet sama mungkin cerita yang lain gitu. Ada sebuah gap aja gitu, kayak, oh, nggak, gue nggak tahu sih rasanya kayak apa ya jadi pasangan suami istri yang punya anak bayi gitu. Udah gitu yang tanda kutip nyebelinnya, orang-orang yang relate banget sama cerita ini, pasangan-pasangan muda yang baru punya bayi, kagak bisa nonton bioskop. Ya iyalah ya, gue juga mikir-mikir, iya ya, gue juga waktu punya bayi, gila, gue harus nunggu anak gue umur berapa tahun baru gue bisa nonton bioskop. Jadi itu yang bikin perjuangannya di box office agak berat untuk Milly dan Mamet. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua yang menurut riset kecil-kecilan kami, kenapa ini lebih berat dibanding sebelumnya, adalah faktor judul. Ternyata sepanjang sejarah perfilman Indonesia, judul film yang menggunakan nama orang itu memang jarang sekali yang berhasil secara komersial ya. Kalau kita bicara nama seperti Soekarno atau Habibie, ya iyalah orang semua kenal. Nah, pertanyaannya gini, Milly dan Mamet orang kenal apa enggak? Ini yang menarik. Jadi ketika kami sedang menyiapkan film ini, salah satu opsi utamanya memang memberikan judul film ini Milly dan Mamet. Terus kita nih, ya kayak gue, Meira, Pak Parwes, Mbak Meira, Mas Riri gitu, kita merasa cukup yakin awareness Milly dan Mamet ini cukup luas gitu. Siapa sih yang gak kenal Milly dan Mamet gitu.
kita ya, kita ter apa ya, clouded sama, karena kita ada di circle yang orang-orang kenal ADC dan dunianya. Jadi kita mikir, siapa sih yang gak kenal Meli dan Mamet? Faktanya, banyak yang gak kenal Meli dan Mamet. Sekarang kalau kita mau berhitung secara matematika ya, penonton ADC kedua itu sekitar 2 jutaan ya, kalau gue gak salah ya penontonnya. Nah, 2 jutaan di 270 juta penduduk Indonesia gitu kan. Dan kita, kami mikirnya, gue gitu, siapa sih yang gak kenal Meli dan Mamet? Kenapa bisa mikir kayak gitu? Karena orang-orang yang ada di sekitar kita, semuanya tahu, ADC tahu, Meli dan Mamet tahu. Jadi penilaian kita terhadap masyarakat luas bias oleh penilaian kita terhadap circle kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Itu mungkin salah satu pelajaran yang mungkin applicable buat lo dan project lo, gue gak tahu ya. Jadi karena orang-orang di sekitar gue semua tahu AADC, semua tahu Meli dan Mamet, jadi semua tahu karakter Meli dan karakter Mamet maksudnya. Jadi gue mikirnya ya jadiin judul film, orang tahu lah pasti mereka siapa. Kenyataannya tidak. Ketika filmnya rilis, terutama orang-orang yang lebih tua gitu, kayak gue ngobrol sama saudara-saudara gue atau gue ketemu orang di mall gitu, ada film baru ya, itu yang apa, Mehmet apa itu gitu. Jadi mereka instantly familiar sama nama Meli dan Mamet gitu. Jadi tidak seluas itu orang Indonesia mengenal karakter ini gitu. Itu yang I learned it the hard way gitu. Hanya karena orang-orang di sekitar gue semuanya kenal, belum tentu berarti seluruh Indonesia atau masyarakat luas kenal sama karakter yang ada di ADC itu. Itu yang pertama. Kedua, soal berhubungan sama judul. Yang kedua adalah judul Meli dan Mamet ini tidak menceritakan apa-apa. Itu yang gue pelajarin dari judul ya. Karena menurut gue kayaknya judul yang ideal, judul yang baik, judul yang efektif adalah judul yang sedikit banyak bercerita filmnya tentang apa. Tanda kutip, kesalahan gue adalah memberi judul Meli dan Mamet tidak menceritakan apapun tentang premis film ini gitu. Lo denger judul Meli dan Mamet, lo gak tahu kan ceritanya tentang apa. Jangankan lo yang kenal sama ADC gitu, lo tahu Meli, tahu Mamet. Tapi ketika gue kasih judul Meli dan Mamet, okay, apa ceritanya gitu, gak tahu gitu. Apalagi orang yang gak kenal sama Meli dan gak kenal sama Mamet, lebih parah lagi, benar-benar lebih blank lagi gitu. Jadi judul ini krusial banget sih. Dan gue sampai saat ini, kalau gue hitung dari 5 film gue, kayak mungkin best case scenario gue ya, contoh best practice gue ketika gue nemu, cukup beruntung untuk nemu judul Susah Sinyal. Kenapa Susah Sinyal menurut gue judul yang sangat beruntung gue temuin? Karena gini, itu memenuhi 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama, judulnya langsung bercerita filmnya tentang apa, memberikan gambaran filmnya tentang apa gitu. Mereka susah sinyal di Sumba gitu kan. Kedua, ini si susah sinyal ini punya makna ganda. Pertama, susah sinyal ketika mereka di Sumba gak ada sinyal. Kedua, hubungan antara ibu dan anak ini gak nyambung gitu. Jadi ada makna implisit juga gitu yang menjadikan judul ini semakin kaya. Yang ketiga, judul ini seperti halnya Cek Toko Sebelah adalah sebuah idiom yang kerap digunakan sehari-hari. Jadi orang udah kenal dengan term susah sinyal. Lu, gue lagi susah sinyal nih gitu. Itu yang menjadikan judulnya bagus menurut gue ya. Dari 5 film gue, menurut gue yang gue paling berhasil nemu dan gue bersyukur banget gue nemu tuh judul Susah Sinyal. Jadi balik lagi ke Meli dan Mamet, menurut gue tanda kutip blunder gue adalah memaksakan judul Meli dan Mamet. Mungkin seharusnya kita cari sesuatu judul yang lebih menggambarkan ceritanya, baru kemudian subjudulnya menggunakan nama Meli dan Mamet. Seperti halnya kita pakai judul Imperfect, di bawahnya ada Karir, Cinta, dan Timbangan. Mungkin ya, kita gak pernah tahu karena kan ini kan hanya analisis setelah filmnya rilis. Tapi itu sedikit evaluasi dari apa yang gue pelajarin di Meli dan Mamet. Nevertheless, I had so much fun doing it. Working with great people, crew-nya menyenangkan sekali, cast-nya menyenangkan sekali, dan nonton filmnya berkali-kali juga menyenangkan sekali. Thank you so much guys for listening. Kita ketemu lagi di Belajar Dari Film part 5, part yang terakhir. Gue bakal cerita soal film Imperfect, film yang paling menguras jiwa dan raga. Seperti apa? Nanti gue ceritain. See you soon!